Hai pemirsa Zodiac ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak teman-teman untuk tanggal 27 November tahun 2019. Seperti biasa, sebelum saya membacakan prediksi zodiak teman-teman semua, mohon teman-teman untuk bantu support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk orang lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk klik iklan dan nonton iklannya sampai selesai ya. Terima kasih. Baiklah, untuk Anda yang kelahiran tanggal 27 November, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Sepertinya kedamaian dan keseimbangan akan menyertai kehidupan Anda, baik di rumah maupun di tempat kerja. Ada beberapa pihak atau beberapa hal baik yang akan Anda lakukan hari ini. Ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk dijalani. Jadi jangan menyerah dengan segala tantangan yang ada di hari ini ya, sobat. Baiklah, kita akan lanjut. Saya akan membacakan pertama untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Baiklah, untuk sahabat Aries, sepertinya hari ini tidak perlu menyepelekan segala nasihat dari pasangan atau orang-orang terdekat Anda. Jadi hargailah dirinya jika Anda juga ingin dihargai oleh orang lain. Hindari berkata kasar pada orang-orang di sekitar Anda karena hal itu bisa memicu pertengkaran yang sengit. Jadi untuk prediksi persoalan karir dan juga keuangan dan juga kesehatan sepertinya masih berjalan aman dan stabil hari ini. Untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 35, 82, 81, 45, dan 69. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra, sepertinya hari ini suasana kerja akan mengalami gejolak ya. Jadi berhati-hatilah untuk kamu yang di tempat kerja. Usaha dan bisnis Anda sepertinya masih bisa lebih berkembang lagi. Jadi jangan patah semangat hanya karena satu kegagalan yang Anda hadapi hari ini. Untuk prediksi keuangan dan juga kesehatan sepertinya masih berjalan dengan baik dan juga stabil saat ini. Untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 44, 99, 18, 41, dan 75. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus, sepertinya di hari ini tidak perlu ragu lagi ya untuk mengungkapkan isi hati Anda kepada pasangan, agar masalah antara Anda dengan si dia menjadi jelas dan tidak lagi terkatung-katung. Soal keuangan atau prediksi rezeki ya, saat ini hindarilah spekulasi karena masih terlalu banyak musuh yang mengincar Anda di tempat kerja. Jadi hati-hatilah Anda membawa diri. Untuk nomor keberuntungan yaitu 35, 99, 43, 60, dan 16. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk sahabat Scorpio, sepertinya mulai hari ini Anda harus mengatur rencana masa depan Anda dengan lebih strategis lagi. Mumpung saat ini rezeki Anda sedang cukup bagus ya. Jadi hubungan asmara, untuk prediksi asmara dengan pasangan akan dilanda keretakan karena sikap cemburu dari dalam diri Anda yang sudah keterlaluan. Dan sepertinya untuk prediksi keuangan Anda masih baik-baik saja dan aman. Untuk nomor keberuntungan yaitu 2, 95, 18, 30, dan 14. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Untuk sahabat Gemini, nampaknya memang sulit untuk menghilangkan atau mentiadakan kebiasaan buruk yang berdampak negatif pada kesehatan Anda. Jadi setidaknya berusahalah untuk mengikis kebiasaan buruk tersebut. Meski tidak mudah, namun Anda bisa mencobanya perlahan-lahan. Yakinlah kebiasaan baik yang Anda coba atau yang akan Anda tumbuhkan akan mendatangkan manfaat untuk hidup Anda ke depan. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 55, 18, 78, 20, dan 89. Baiklah, next kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius.
Untuk sahabat Sagittarius, sepertinya Anda perlu berhati-hati hari ini, sebab masalah baru berpeluang muncul di tempat kerja. Yang harus Anda perhatikan adalah dan hindari adalah jangan membuat gosip mengenai orang lain yang tidak benar. Untuk prediksi keuangan atau rezeki Anda, akan ada perbaikan yang cukup berarti dari segi keuangan hari ini. Untuk soal kesehatan, ingat teman-teman Sagittarius, waspadai sakit kepala yang akhir-akhir ini sering Anda rasakan. Jika hal itu terjadi pada Anda, maka Anda perlu mengambil tindakan preventif segera. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 9, 70, 24, 73, dan 23. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Untuk sahabat Cancer, sepertinya ada peluang yang cukup bagus di awal minggu ini. Jadi cobalah untuk wujudkan ide yang telah lama Anda pikirkan. Namun, Anda perlu berhati-hati terhadap orang yang berusaha merusak perjalanan karir Anda. Untuk prediksi keuangan, memungkinkan untuk memperoleh pemasukan yang besar hari ini. Jadi ada kemungkinan ya. Dan untuk prediksi kesehatan, sepertinya agak menurun. Dan untuk prediksi asmara, sepertinya Anda perlu lebih serius lagi menanggapi apa yang dirasakan oleh pasangan. Untuk nomor keberuntungan, yaitu 29, 19, 75, 33, dan 18. Next, kita lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk sahabat Capricorn, sepertinya hari ini atau saat ini ya, perasaan iri hati akan tiba-tiba muncul dari dalam diri Anda. Setidaknya kalau itu terjadi, segera atasi sebelum semuanya menjadi kacau. Usaha dan bisnis Anda bisa selangkah lebih maju lagi jika Anda bisa tetap fokus. Untuk prediksi keuangan, sepertinya mulai membaik secara drastis ya. Perhatikan yang terpenting adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan perut atau sistem pencernaan Anda. Ingat teman-teman, kurangi konsumsi makan makanan yang pedas ya. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 42, 58, 34, 31, dan 91. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Leo. Untuk sahabat Leo, sepertinya ada kesempatan bagus untuk kamu meningkatkan usaha atau bisnis yang saat ini sedang Anda jalankan. Yang penting adalah untuk Anda ingat hari ini adalah jangan mengumbar emosi. Semua akan membuahkan hasil bila dihadapi dengan kesabaran dan sikap yang dewasa. Untuk prediksi keuangan, sepertinya tidak ada masalah ya. Untuk kesehatan, sepertinya Anda sedikit kurang prima akibat beban pekerjaan yang sangat banyak. Untuk prediksi asmara, sepertinya hendaknya Anda lebih banyak melakukan pendekatan dengan gebetan Anda daripada Anda mengharapkan pendekatan dari si dia yang mendekati Anda. Jadi Anda harus lebih proaktif ya. Untuk nomor keberuntungan yaitu 55, 51, 3, 58, dan 71. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aquarius. Untuk sahabat Aquarius, jika ada rekan kerja yang menusuk Anda dari belakang, jadi Anda tidak perlu dendam ya. Jadikan hal tersebut sebagai pengalaman hidup yang berarti dalam perkembangan karir Anda. Dan juga untuk prediksi kesehatan ya, sepertinya hari ini kondisi Anda mulai membaik ya setelah sebelumnya Anda dilanda sedikit sakit. Dan untuk prediksi asmara, ingat Anda jangan meremehkan nasihat yang namanya nasihat orang tua. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 86, 22, 88, 17, dan 75. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya, yaitu teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, sepertinya akan ada hasil baik jika Anda mau menekuni apa yang sebenarnya Anda sukai. Usaha memang terasa sedikit lesu, namun pertahankan semangatmu sebab peruntungan akan membaik di akhir minggu nanti. Akan ada perubahan dalam kehidupan asmara Anda, sahabat Virgo. Dan sepertinya gebetan atau pasangan mulai menyadari perjuangan cinta yang selama ini Anda lakukan. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 83, 75, 58, 82, dan 24.
Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Untuk sahabat Pisces, sepertinya kalau hari ini banyak Anda memiliki kesibukan ya, hari ini bisa Anda sedikit lebih bersikap santai pada diri Anda sendiri. Karena jika terlalu sibuk dengan urusan luar atau mencari uang ya, atau mencari penghidupan ya, Anda akan lupa pada diri Anda sendiri. Jadi Anda harus perlu belajar untuk lebih santai. Kondisi keuangan sepertinya saya prediksi cukup stabil untuk hari ini. Begitu juga dengan kondisi kesehatan dan juga hubungan asmara dengan pasangan. Meski segalanya terlihat baik-baik saja untuk sahabat Pisces, namun Anda harus tetap waspada, karena ketidakpastian bisa saja terjadi hari ini. Untuk nomor keberuntungan yaitu 1, 68, 54, 87, dan 24. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang saya sudah bacakan untuk hari ini, tanggal 27 November tahun 2019. Semoga berkenan untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk klik iklan dan nonton iklannya sampai selesai ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.